hampir nyerah di tengah jalan saat terapi mata minus. Ada pasien 17 tahun yang minusnya nggak nanggung-nanggung, guys. Minus kanannya minus 13 dan silinder 1. Dan minus kirinya tuh minus 15 dan silinder 4,5. Ya ampun, tinggi banget kan? Jadi pasien ini tuh mau masuk sekolah kedinasan, di mana kalau mau lulus tes itu matanya harus sehat. Makanya dia pakai ortoke. Tapi nih guys, baru sekali pakai terapi, pasien ini tuh telepon-telepon dan chat video terus-terusan dan ngeluh kalau matanya buram, matanya terasa nggak enak dan lain-lain. Bahkan di hari berikutnya pun dia sampai bilang, kok progresnya begini sih? Saya mau berhenti aja deh terapinya. Nah, sebagai tim eye care profesional, tentunya Vio mengedukasi pasien dengan baik bahwa terapi ini tuh butuh proses dan waktu agar hasilnya maksimal. Tahu nggak sih, terapi ini tuh berhasil justru di saat pasien memakai kacamata lamanya dan dia rasa udah nggak nyaman. Akhirnya, Vio pun mengajak pasien ini untuk datang lagi agar di-check up matanya. Nah, pas dia datang check up, itu posisinya dia udah 4 kali terapi. Dan tahu nggak sih guys hasilnya? Mata kanan jadi minus 8 dan kirinya jadi minus 10 dan silinder 1 dari minus 13 dan minus 15. Bayang nggak tuh, baru 4 kali pakai padahal. Nah, kalau dipakai rutin dan gadgetnya juga dijaga, pasti akan turun banyak lagi deh. Bersyukur banget ya